mohon dijelaskan hadis dari brosur 21 Januari 2018 hadis buat Abu Dawud Juz 2 halaman 244 nomor 2142 jangan memukul muka jangan menjelek-jelekan dan janganlah kamu meninggalkannya karena marah kecuali di dalam rumah mohon penjelasannya Ustaz. ya yeah. Jadi nasehat Rasul kepada suami, jangan memukul muka. Kalau mendidik istrimu terpaksa harus memukul, jangan memukul muka. Ya, yang dipukul apanya? Ya, memukul sesuatu yang tidak membahayakan, tidak menyakitkan, ya. Ya, pukul apa? Pukul kakinya atau pukul bokongnya, ya. Dan kalau mukul jangan pakai besi, pukul pakai guling. Hmm. Ya, itu istri, jangan mencaci maki. Loh, lawang istri mau kok kamu caci maki gitu ya? Kalau kamu mencaci maki istri berarti tidak mengikuti Nabi. Sedang Nabi itu perintahnya khairukum khairukum li wa ana khairukum li ahli. Ya, saya Nabi mengatakan baik-baiklah kamu kepada istrimu. Saya Nabi itu orang yang paling baik pada istrinya. Nabi itu karena baiknya pada istri. Memanggil istrinya, memanggil istrinya. Aisyah nah, itu panggilannya ya Humaira. itu si Mirah Delima. Konon kabarnya Aisyah itu orangnya kecil, pipinya kemerah-merahan, bukan merah dikasih gincu, asli kemerah-merahan. Maka Nabi menyanjungnya, hei simirah Mirah delima. Manggil. Jadi disayang, lah, Nabi itu dijadikan oleh Allah uswatun hasanah. Ya. Suri teladan yang baik. Kalau kamu menjadikan Nabi sebagai suri teladan yang baik, maka baik-baiklah pada istrimu. Jangan dijelek-jelekan. Dasar istrimu memang gemuk. Celok, weh, hey, dream ya, pada ke dream, pada lo, gimana? Itu istri, ya, tidak boleh itu itu. Yang baik, yang baik, kalau kamu baik pada istrimu, maka nabi juga sebaik-baik suami itu yang paling baik pada istrinya. Ya, apalagi mencaci maki, buat dicaci maki terus bengi dikeloni. kamu itu piye itu, bi. Nah, Waras apa Tadi kamu jelek-jelekan. Malah kamu pukul. Barang butuh kamu gulai. Tidak boleh. Itu bukan cara Islam. Islam nah, ikuti aturan Nabi. Kalau kamu sedang benci karena sesuatu hal, punya tidak senang daripada kamu ngomong jelek, apalagi ngomong jelek-jelekan. Falyakul khairan au lebih baik kamu ngomong yang baik. Kalau sekira sedang marah harus ngomong sing Arma tua yang elek woy. lebih baik diam. Itu tanda kamu orang yang beriman. minubillah wal yakul khairon Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik atau diam. Nah, itu ya. Samping itu kalau terpaksa diam karena sesuatu masalah sedang ancel. Tidak ya boleh, kamu terpaksa harus meninggalkan, boleh memisahkan, tapi jangan meninggalkan rumah. Masuk wong lanang kok pure, ya, pure, tinggalkan rumah karena sedang nyel dengan istrinya pergi satu bulan baru pulang. Nah, tak betul itu. Boleh kamu pisahkan tempat tidur, pisah ranjang boleh, tapi tetap di rumah itu. Joko Lungo, bareng mulai tekoni, kok dangu buatan mantuk teng pudi to mas yang ngene nom <tuk> itu apa kaya ngono ya itu tidak menyejukkan hati mas itu ngomong yang sejuklah hatinya itu indah sekali ta Islam mendidik marah pun tidak boleh sampai mukul sak karepe itu tidak boleh ya apa meneh maharimong sajadah kok dipukul sak karepe Mana Nabi itu kalau memberi mahar pada wanita itu satu kebun kurma ini. Maka kalau cerai, ya, si putih tadi pulau, rapa, minta cerai, kamu mengembalikan, mau mengembalikan mahar yang diperlambat kamu, menebus, menebus dirimu. Kalau menebus mau ya di, jatuhkan talak nanti. Ya, nah, 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 Indonesia enggak, wong nanti iwan itu menebus dirinya hanya dengan berapa ribu rupiah gitu. tidak minta kembali mahar bali mahar ya suaminya izin mau mengkai ruko karo saja pesana elimo ruku wes kare suwe e. eh udah nanti jalur bali oh malah nyoh, tak kayak anyar malah gitu mungkin jadi tidak boleh. Jadi ayat itu menjelaskan, hadis menjelaskan tidak boleh memukul, membahayakan atau memisahkan diri pergi dari rumah itu hukumnya haram, tidak boleh. Teman. Apalagi jangan mencaci maki. Apalagi mencaci mencaci orang lain saja menjadi fasik. Apalagi mencaci istrimu. Si babul muslim fusukun jadi nah, si orang muslim itu fasik, sedang itu istrimu tentu orang muslim kan, orang islam mesti bujuni islam. Lah kok kamu caci maki? Mencaci orang islam lainnya aja kamu fasik, apalagi itu orang islam di samping orang islam, itu istrimu.